Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Selamat datang teman-teman di channel saya, Vlogger Karbitan. Di episode kali ini, teman-teman, saya akan membahas tanaman paling unik. Kenapa teman-teman disebut unik? Karena tanaman ini tidak memiliki daun seperti tanaman hias pada umumnya. Dan tanaman ini, teman-teman, kurang populer karena banyak orang pecinta tanaman hias yang belum tahu nama ID dari tanaman hias ini. Ada tanaman unik apa teman-teman yang saya miliki? Yang pertama teman-teman, tolong dibantu sekarang mungkin tugas teman-teman yang tahu gitu. Karena saya jujur aja ada dari beberapa tanaman yang unik ini, saya teman-teman cuma ada dua tanaman yang saya tahu namanya. Yang pertama teman-teman, ini teman, ini tidak berdaun dan ini tinggal kayak batangan gini tapi bercabang-cabang, dan ini sangat mudah juga untuk diperbanyak sebenarnya, tapi ini sangat cantik walaupun tidak berdaun dan menurut saya unik ini, tapi tidak langka karena dan harganya banyak pun juga yang punya ini. Dan kalau yang ini saya tahu tuh ya, kalau yang ini teman-teman saya tahu namanya ini patah tulang. Ini patah tulang turunan, warnanya hijau, cuma bentuknya kayak batang-batang saja yang apa namanya kayak ranting-ranting batang gini tapi tanpa daun, dan ini sangat mudah untuk diperbanyak, dan ini menurut saya cantik juga sih. Ini namanya patah tulang teman-teman, dan ini sangat unik menurut saya karena tidak ada daunnya. Dan yang kedua teman-teman, yang masih saya tahu yang kedua ini dia tuh. Episode ini yang kedua, ini teman-teman membahas tentang Tilansia. Dia salah satu tanaman yang sangat unik karena kenapa teman-teman, ini tanaman yang tanpa media tanam. Ini cukup digantung pun ini bisa teman-teman, dan tidak menurut saya tidak terlalu rumit juga karena ini cukup disiram seminggu sekalipun ini udah tumbuh. Ini tanpa media tanam sekam tanah atau kokopit gitu. Ini udah tumbuh, cuma ditempel ke kayu ini. Ini udah tumbuh teman-teman. Namanya ini saya tahu ini Tilansia. Daunnya cuma gini aja kayak rumput. Tapi ini berbunganya, ini sebenarnya bunganya kebetulan sekarang lagi tidak berbunga. Jadi kalau bunganya warna pink sangat cantik teman-teman. Yang kedua ini Tilansia. Yang ketiga teman-teman, saya mempunyai tanaman yang unik ini satu lagi. Ini sangat unik. Ini tetap masih tidak berdaun. Tapi ini apa ya? Ini daunnya lebih, ini batangnya lebih kecil-kecil, teman-teman. Rantingnya lebih kecil-kecil sama dengan patah tulang. Tapi ini saya enggak tahu namanya ini. Ada yang bilang patah tulang. Tapi kan yang ini tuh. Ini katanya yang ini patah tulang gitu. Tapi saya lebih cenderungnya ini patah tulang. Itu yang ini apa ya? Mungkin teman-teman yang tahu silakan. Bunga nomor 3 ini bisa kasih tahu ke saya namanya. Ini bunga apa? Karena tapi ini di sini. Tapi bunga ini sangat unik, teman-teman. Cuma bedanya patah tulang dengan bunga ini. Ini rantingnya lebih besar, cuma kalau yang ini rantingnya lebih kecil-kecil. Kita ke tanaman unik berikutnya, teman-teman bisa deketin. Nih. Ini sangat cantik. Ini sangat cantik dan ini kebanyakan jadi bunga gantung menjuntai.
ini saya tidak tahu juga namanya ini apa teman-teman. Dan harganya ini walaupun kecil ini lumayan teman-teman harganya. Tapi saya benar-benar tidak tahu ini tanaman apa namanya. Bagi teman-teman yang tahu mungkin ini tanaman nomor 4 ini apa namanya? Bisa kasih tahu ke saya teman-teman. Nih bisa dilihat di close up sana. Nih, daunnya seperti ini. Nah, kita ke tanaman nomor 4 sekarang. Masih si kecil mungil teman-teman. Nih. Ini juga teman-teman ini saya masih belum tahu tanaman ini tanaman apa, tapi ini sangat unik dan cantik. Ini biasanya digantung dan dibiarkan menjuntai seperti ini. Dan menurut saya sangat ya unik aja. Sangat unik, tapi saya juga nggak tahu ini namanya, teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu, bisa di komen. Ini tanaman nomor 4 ini. Ini tanaman apa? Bisa kasih tahu ke saya. Nih, bisa di close up. Besarkan. Sekarang kita ke tanaman nomor 5. Ini dia. Ini tanaman ini sebenarnya menyerupai apa ya ini? Ini menurut saya walaupun tidak ada daunnya, terus tidak ada daunnya, tapi menurut saya ini cantik ini, unik gitu. Ini kayak berbentuk rambut, kayak berbentuk rambut atau apa ya ini? Semakin kesini semakin meninggi atau mungkin gini terus ini? Gimana? Karena saya juga baru punya tanaman ini, jadi saya tidak begitu paham juga ini tanaman apa. Tapi ini sangat cantik teman-teman. Saya beli aja, saya tidak fanatik terhadap tanaman tertentu. Yang penting kalau bentuknya cantik saya beli. Penjualnya pun ini waktu beli tidak tahu teman. Bagi teman-teman yang tahu tanaman nomor 5 isinya. Nomor 5. Ya nomor 5 bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Ini tanaman apa? Sekarang yang berikutnya teman-teman. Ini tanaman ini hampir sama juga nih dengan kayak yang tadi, cuma ini ada daunnya, daunnya bukan kayak daun juga tuh, tapi ini agak ya ada daunnya lah, tapi ini kayak jelly gitu teman-teman. Nih kayak jelly kalau di saya pijit daunnya, dan ini menurut saya sangat sangat unik dan saya juga tidak tahu ini teman tanaman apa ini. Bagi yang teman-teman yang tahu bisa di komen di kolom komentar ya, kasih tahu saya ini tanaman apa, ini tanaman apa namanya. Terus yang berikutnya yang paling besar ini yang terakhir tanaman ini tanaman ini sangat unik teman, tapi ini teh yang membuat saya unik itu, saya bilang ini tanaman kembar ini namanya. Saya nyebut sendiri gitu. Saya nyebut tentang. Soalnya saya nggak tahu namanya teman-teman. Ini tanaman apa? Ini saya bilangnya tanaman kembar karena apa? Nah, ini liukannya teman-teman tuh. Liukannya yang ini selalu ngikutin yang ini nih. Liukannya ini ke sini, melingkar ke sini. Terus yang sebelahnya juga ini teman-teman. Selalu sama ngikutin yang ini. Jadi tidak yang ini ke barat, yang ini ke timur gitu, enggak asal. Dan ini dari bentuk lekukannya pun dari sini bisa dilihat teman-teman. Tuh. Ini ngikutin yang ini, ngikutin yang ini. Yang sebelahnya. Mungkin ini induknya atau ini anaknya. Saya nyebut ini tanaman kembar, nyebut sendiri. Walaupun sebenarnya itu bukan namanya. Terus nama yang ini juga sama teman-teman. Bisa dilihat. Yang satu lagi kebetulan saya punya 2 pot. Yang ini juga sama tuh. Selalu ini ngikutin ke sini itu. Ini juga sama tuh. Gini. Ininya sendiri. Tuh ini lengkungan ini, yang ini selalu ngikutin yang sebelahnya, jadi kayak berpasang-pasangan gitu. Mungkin tanaman kembar itu tanaman apa? Bagi teman-teman yang tahu mungkin bisa kasih tahu saya ini tanaman apa, tapi menurut saya ini sangat sangat unik dan cantik itu, menarik apalagi kalau di rumah. Ini tumbuhnya gini aja. Teman-teman vlogger kabita yang tahu tanaman ini, teman-teman yang tadi saya sebutkan,
bisa kasih tahu ini tanaman nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 ini tanaman nomor 7 dari saya. Semoga video ini bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.